Assalamualaikum Bang, mau nanya nih kita nih Bang. Wah, masuk pertanyaan lagi baru nih penyalahgunaan. Bang. Nah, apa? Enggak jelas Bang suaranya, Bang. Ah, macet tuh. Itu dibuka dulu Bang masker, Bang. Aduh, iya maaf ya, ini karena memang lagi PSBB dan kita physical distancing, ada social distancing, harus pakai masker. Oh gitu, iya sih Bang, benar ya. Jangan lupa ya, pakai masker. Nah ini karena kita udah ada jaraknya. Karena Abang mau ngajar sekarang, buka lah Bang. Buka dulu ya. Iya. Ganteng aja. Ya, kelihatan itu Bang. Masker. Iya, mencar-mencar kumis Bang. Aduh. Sisir nggak? Nggak ada sisir apa? Kayak timnas ente kagak akur kumisnya. Dua tim ya, kanan-kiri nih. Gini nih Bang. Nah, apalagi? Kemarin rame nih Bang, orang bilang boleh mudik. Nggak boleh mudik tapi boleh pulang kampung. Nah, ini nih. Itu rame banget sih Bang. Itu kita sebaiknya sebagai rakyat jelata kayak gimana? Nah, berarti sekarang pengetahuan baru. Apa itu Bang? Bahwa mudik sama pulang kampung itu beda. Iya sih Bang. Mudik itu mulai disik. Oh, kalau pulang kampung? Atau mulai udik. Kalau pulang kampung, ya pulang ke kampung. Oh gitu. Nggak tahu kampungnya diudik apa di Blor. Kalau diudik. Tapi emang berarti bener Bang, kalau kita kagak mudik atau kagak pulang kampung itu si COVID bisa hilang. Nah, begini. Nah, tadi mah kan pengetahuan gua aja tuh. Belum tentu bener kan? Jadi maka tanya sama nih, ahlinya. Oh, sesuai tagline-nya. Tanyakan sama ahlinya. Sama siapa? Abang lah. Tanya sama orang-orang yang ada di gugus tugas. Oh gitu Bang. Iya. Gugus tugas apa itu Bang? Gugus tugas penanggulangan COVID-19. Oh ada Bang ya? Ada. Itu di mana Bang kalau kita mau buka online-online nanti Bang? Nah, karena zaman online, jangan datang ke sono, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Social distancing sama physical. Oh iya. Physical distancing. Jadi, tetap online. Ada di covid19.go.id. Bang, ajan Bang. Buka dulu ya. Buka dulu nih. Alhamdulillah Bang. Buka apanya, timbelnya.